Lu tuh kayak kakek-kakek yang ditinggal istrinya tau gak lo? Pekerjaan. Apakah lu nyaman sama pekerjaan lu sekarang? Gini nih, kalau si Adel dikasih tanggung jawab besar. Udah lah. Kerjaanku masih banyak. Kak, jangan gitu dong. Kak! Lukman. Lu kenapa, Han? Oke. Gue bakal bantuin lo berubah. Are you ready for a change? Oke. Jadi, siapa orang paling dekat di keluarga lo? Babysitter. Oke, gini. Coba ceritain tentang masa kecil. Oh iya, Pak. Maaf, ini tadi ada titipan dokumen dari Pak.